Halo semuanya, malam nanti tim nasional Indonesia akan menghadapi match day keempat di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga melawan China setelah dikecewakan lawan Bahrain gara-gara wasit yang malas ngomonginnya juga ya. Dan di sini kita akan biasa memprediksi lagi dengan AFC 24. Kemarin tuh Bahrain gagal total ya di prediksi 3-0, ternyata 2-2. Bisa 2-1 padahal ya, tetap bisa menang. Jadi pertama kita atur dulu susunan line up-nya. Di sini prediksi saya untuk kiper ya Martin Paz. Di tengah ada kabar dari Prince Jordi yang absen ya. Jadi kira-kira seperti inilah, Hilgers di kanan, Inces di tengah, terus Kirido di kiri. Jadi Jordi Amat pasti nggak akan main. Untuk tengah ada Tom Hai, antara Ivar atau Nathan. Kira-kira saya yakin Nathan yang bisa tampil ya. Kalau menurut saya Nathan. Untuk back Sandy Walsh juga katanya cedera ringan ya. Mungkin Asnawi yang dipercaya tampil di sini. Verdong di sini, Rafael Strike di kiri berarti ya. Ratmangun di tengah sih. Di sininya Malik Rizaldi lagi paling. Malik Rizaldi ya mengejutkan semua orang. Oke, kita atur dulu untuk ininya. Yang jadi super sub kira-kira Arhan enggak ya? Ya kira-kira seperti ini untuk line up prediksi saya malam nanti ya. Martin Paz, 3 backnya Rizky Ridho, Inces, Hilgers. Tengahnya Nathan ya mengganti Ivar sama Tom Hai. Di kanannya Asnawi, kiri Verdong, kiri ujung Rafael Strike, tengah Orat Nangun, di tengahnya di kanan Malik Rizaldi. Oke, langsung kita aturin pertandingan melawan China. Di sini seperti biasa ya, saya tidak akan menggunakan diri saya untuk mainin, jadi komputer aja yang main. Ini jadi komputer lawan komputer ya, AI versus AI. Pilih classic match. Pilih internasional, mainnya di China ya, berarti China ada di tuan rumah. China, nah ini ya. 3 ya bintangnya, lumayan kuat ternyata. Daripada Bahrain. Bahrain di sini cuma 2,5. Tapi China lagi terseok-seok sekarang. Ih, kalau secara bintang kita kalah ya, pakai putih. Ada menarik ya, 4 pertandingan Indonesia pakai putih mulu dan hasilnya belum pernah kalah. Bahkan hampir menang lawan Bahrain. Oke, langsung aja. Kenapa amatir AI-nya? Kita pilih AI-nya yang jangan amatir ya. Gimana cara atur AI? Bentar. Nah ininya kita pilih legendary lah. Oke, legendary AI nya langsung aja kita mulai AI versus AI. Bermain jam 19 ya, jam 7-an. Saya nggak tahu jam 7 atau jam 5 sih di... Sebenarnya banyak yang simpang siur ya. Nanti aja lah kita lihat. Nyesuaiin ini jam tayangnya juga ya untuk prediksi ini. China, Messi Hilgers main dari awal lagi. Shin Tae-yong siap menyambut kemenangan perdana timnas di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Let's go. Kenapa orang Cina rambutnya pada warna biru? Come on. Well, hello to you and welcome. Ini dia pertandingan antara China versus Indonesia diprediksi oleh AI. Wuxi, Su Jinche, Jiang Guangtai, Kira Liu Yang, Wang Sangyun. Saya main Football Manager ya di 2024 gitu. China, tim dari China. Jadi ada beberapa nama yang saya tahu nih. Oh, bahaya Wulei kosong. Dia cutback kepada Wei Xiao, Liu Yang, Wu Xiao diblok oleh Nathan. Nice Tom Haye, Calvin Verdong, ada Rafa Strike yang baru saja cetak gol perdana bersama timnas senior. Hilang bola. Bola untuk Indonesia. Cina nggak bisa diremehin ya. Dia kalau kalah lagi udah tersingkir loh, nggak bisa lolos. Tom Haye kepada Calvin Verdong. Verdong, ada Nathan, cukup kuat body balance-nya. Rafa Strike menusuk,
using his body well to keep Rafa strike. Corner kick untuk Indonesia. Let's go. Sintayong. Tom Haye bersiap kirimkan umpan. Tom Haye. Ada Jay Inces. Kasih tengah. Orat Mangun. Calvin Verdong. Ragnar. Calvin Verdong lagi. Ada Tom Haye. Rafa strike. Malik Rizaldi. Orat Mangun. Alah, tendangannya masih kurang. Not bad. Ke depan. Ada Rizky Rido. Wang Xiangyun. Wei Sihao. Wei Sihao. Hati-hati. Wulei. Ada Wang Xiangyun. Wulei. Wulei. Dibayang-bayangi Jay. Di blok Messi Lagers. Wei Sihao. Apakah itu gol? Tidak ya. Martin pas berhasil save. Enggak ada gol lain teknologi nanti biasanya di replay. Yah, tidak pelanggaran Ragnar. Zhu Qianqi, Tan Long. Tan Long. Hati-hati Wulei. Rizky Rido nice. Rafa strike. Ada Tom Hai. Kirid Asnawi. Malik Rizaldi. Salah passing. Liwang. Zhu Qianqi. Wuxi. Zhu Qianqi. Ada Wuxi lagi. Tan Long. Hati-hati. Wulei. Menit 20. Masih belum ada peluang timnas. Hati-hati. Lilei. Nice. Calvin Verdong. Let's go. Tom Hai. Nathan Choaon. Ada Jay, Nathan, Tom Hai, Ragnar Orat Mangun menusuk dari tengah. Lihat pergerakan dari Asnawi itu. Malik Rizaldi, Asnawi Mangku Alam. Asnawi lagi on fire-nya di port. Oh, di sliding tackle. Bola untuk Indonesia. Malik Rizaldi. Setengah ada Tom Hai. Bagus banget Ragnar. Ragnar di blok tendangannya. Sayang banget. Not the end to the move they were looking hati-hati. For. Jiang Guangtai. Ada Zan Lingpen. Lilei. Berputar-putar Tan Long. Lilei lagi. Cukup bagus Cina ya ini kalau di sini. Lilei. Berputar-putar menguasai lini tengah nih. Zhang Linpeng. Wuxi. Lilei. Indonesia masih belum bermain bagus. Wuxi direbut Tom Hai. Nice. Nathan. Nathan. Ada Asnawi. Malik. Ragnar. Ragnar Orat Mangun. Nice, Asnawi. Ragnar lagi. Malik Rizaldi. Malik Rizaldi ke Tom Hai. Tom Hai. Malik. Aduh, sayang. Wei Sihao. Menit 35. Wulei. Wei Sihao. Bahaya Wulei. Nah, Messi Lagers, let's go. Malik. Tom Hai. Ragnar Ratmangun. Ada Rafa strike. Ragnar lagi. Asnawi. Asnawi. Nathan. Malik. Malik. Malik mau crossing. Aduh lama Malik. Malik. Pelanggaran. Pelanggaran untuk Indonesia. 5 menit terakhir menuju babak kedua. Tom Hai yang mengambil. Penampakan wasit ini kayak wasit kemarin lawan Bahrain. Trauma nih. Tom Hai bersiap. Menit 40. Umpan. Aduh, sayang. Liyuang. Hati-hati counter attack. Wei Sihao.
dibayang-bayangi Jay Liu Yang Asnawi, nice, Mes Hilgers, Tom Hai, Nathan, Chuaon, ada Asnawi, Nathan, Asnawi lagi, Asnawi, Asnawi, Nathan, Asnawi, Asnawi menusuk di tengah, shooting, Ratmangun, diblok lagi loh, serangan balik, Tan Long. Oh, bahaya Indonesia. Wuley. Ada Jay. Oh, tengah. Buksi. Ada Martin Pass. Let's go. Mes Hilgers. Dan itulah akhir babak pertama. Indonesia bermain kurang baik. Diprediksi kali ini. Mudah-mudahan gak kayak gini ya. Nanti malam. Oke, apakah ada perubahan dari Shin Tae-yong di babak kedua? Belum ada ya. Calvin Verdong. Tom Hai. Kita harus main lebih dari sayap nih daripada tengah. Rizky Rido. Nice Rizky Rido. Calvin Verdong. Ada Rafa Strike. Verdong lagi. Ragnar. Nathan. Nathan menusuk. Verdong. Offside kah Rafa Strike? Offside. Ya, sebadan-badan itu. Belum ada pergantian. Zan, Lin Peng, Lilei. Mungkin kita bisa masukin Witan ya. Atau Ivar di tengah gitu kan, Nathan. Kayak kurang kompak di sini sama Tom Hai. Liu Yang. Mes Hilgers, let's go. Aduh. Wei Sihao. Balik lagi, ada Wuley. Bang-bangi Mes. Mes Hilgers. Liang Martin pas 3 save beruntun. Hati-hati Indonesia. Ricky Kambuaya ternyata yang dipilih ganti Nathan. Ini juga mungkin terjadi ya Ricky Kambuaya. Bushi Wuley Wang Siha. Bahaya. Nah, Martin pas, let's go. Shooting terlalu ceroboh dan Martin pas masih ada tangannya. Gendong timnas lagi Martin pas. Wuley. Wuley. Balik lagi. Wushi. Wei Shihao. Asnawi. Jay. Jay Chess. Jay. Balik ke Mes. Jay lagi. Main dari sayap Asnawi. Tom Haye. Mes Hilgers. Jadi di tengah Mes Hilgers. Instruksi Shin Tae-yong kah? Rafa Strike. Ya Allah. Rafa Strike. Rizky Rido. Tengah ada Tom Hai. Nice. Malik. Ragnar. Malik lagi. Malik. Asnawi. Asnawi, Asnawi, ada Ragnar, Asnawi lagi, Asnawi, tengah, Tom Verdong, Rafa Strike, Rafa Strike, gila Indonesia belum nyerang loh, semoga tidak underperform, Zhu Qianqi, Lilei, Bushi, Wang Sang Yuan Wei Shihao. Nicely played. Hati-hati Wuley. Wei Shihao. Wei. Liu Yang direbut Mes Hilgers. Ragnar Ratmangun, apakah bisa jadi counter attack? Calvin Verdong di tengah sekarang. Verdong. Ragnar. Malik. Verdong. Malik Rizaldi. Ada Asnawi. 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 Malik. Ricky Kambuaya belum terlihat. Asnawi. Ragnar. Tom Haye. Sepertinya masih lemah. Masa imbang, Wak? Jangan sampai imbang sih. Kambuaya.
mulai mendominasi ya semenjak masuknya Kamboja. Mali Trisari, Asnawi balik lagi, Max Hilgers, Kamboja, Tom Haye, ada Ragnar Oratmangun, Mali Trisari, kesulitan Malik dan pelanggaran dinyatakan oleh wasit. Pergantian lagi kah? Witan menggantikan Asnawi ternyata. Let's go. Witan. Shooting langsung dari Tom Haye. Apakah free kick? Ada Verdong. Tom Haye. Tom! Sintayong malu dan emosi melihat shooting Tom Haye kayak tadi. Kayak shooting Marcelino itu. Menit 73, 17 menit lagi, waktu normal. Pressing langsung ketat, Zhan Linpeng, Zhu Zhenqi, aduh, kosong tengah. Bahaya nih Wang Shangyuan, Wang Shangyuan, Wuxi, Wu Lei, bahaya itu kiri, untung jauh banget tuh dribblenya. Aduh, Witan ngapain sliding-sliding? Boleh. Ada Messi Hilgers ke depan. Ada Witan. Hilang lagi Wuxi. Wuxi. Tan Long. Li Lei. Tan Long. Ada Messi Hilgers. Nice. Rizky Ridho. Witan Sulaiman. Masih Witan. Tom Haye. Rafa Strike. Bahaya itu sliding tackle-nya. Kamboja. 9 menit lagi. Rizky Ridho pindah ke kanan. Ada Jay. Gila, boring banget timnas mainnya. Max Hilgers. Kamboja. Tom Haye. Malik Rizali. Sayang Malik, balik lagi ke belakang. Indonesia kesulitan menembus pertahanan Cina ya. Jay. Max Hilgers. Rizky Ridho di kanan sekarang. Ada Witan. Balik lagi loh, ini gak bisa nembus. Jay. Max Hilgers. Kamboja. Bahaya nih. Tan Long. Delay. Ada Rafael Strike. Dianggap melanggar Rafael Strike. Melanggar siapa sih? No caution for that. Wasitnya botak lagi. Ah, kacau. Bin Bin Liu, Rafael Strike digantikan oleh Eliano Reinders. Menit 89. Ah, mimpi buruk Indonesia sih ini. Wang Shangyuan. Rizky Ridho. Witan Sulaiman. Come on. Berapa teman-teman waktu? 2 ya. Rizky Ridho. Rizky Ridho lama, Rizky. Jay. Ah. Mimpi buruk sih kalau ini nanti kejadian ya, karena AFC ini gak pernah berhasil memprediksi Indonesia. Semoga ini salah. Kalau ini kejadian sih bahaya ya. No no. Ya draw lah. Oke, segitu untuk video kali ini. Prediksi yang lumayan ngeri-ngeri sedap ya untuk timnas. Semoga ini gak kejadian di malam nanti. Oke, jangan lupa like, share, subscribe bagian para pecinta timnas Indonesia. Semoga hasilnya salah prediksi ini. See you in the video. Bye-bye.